angin beliung menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu, Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022 petang. Akibatnya, sebanyak 100 rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat, sedang hingga ringan. Dari laporan yang diterima, hujan deras disertai angin kencang itu mengakibatkan pohon tumbang lalu menimpa rumah-rumah penduduk. Peristiwanya terjadi sore menjelang petang. BPBD setempat mencatat, wilayah yang diterjang puting beliung antara lain Kecamatan Gantar, Widasari, Kroya dan Juntinyuat. Kecamatan Gantar menjadi daerah terparah. 10 rumah diantaranya mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Sedangkan sisanya, rumah-rumah penduduk mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Petugas gabungan juga membantu membersihkan reruntuhan rumah dan pohon-pohon yang tumbang. Semoga warga di sana diberi kesabaran lebih ya.